Sebuah informasi beredar di media sosial menyebutkan pabrik mobil SMK berada di Tiongkok. Disebutkan juga bahwa 89% komponen yang digunakan dalam pembuatan mobil SMK berasal dari Tiongkok. Akun Facebook bernama Kanda mengunggah narasi tersebut pada 31 Agustus 2020. Benarkah pabrik mobil SMK berada di Tiongkok dan 89% komponennya juga berasal dari Tiongkok? Dari hasil penelusuran kami, faktanya pabrik mobil SMK berada di Boyolali, Jawa Tengah. Pabrik mobil SMK merupakan produk dalam negeri milik PT Solo Manufaktur Kreasi. Pabriknya yang berlokasi di kawasan Desa Demangan, Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 yang lalu. Dilansir dari Kompas.com, dalam kunjungannya ke pabrik mobil SMK, Presiden Joko Widodo mengatakan sarana dan fasilitas dari pabrik SMK cukup lengkap. Beberapa peralatan canggih dan modern digunakan dalam proses perakitan oleh tenaga pekerja yang hampir seluruhnya berasal dari SMK di Solo Raya. Dilansir dari CNN Indonesia, perusahaan pemegang merek SMK telah mengumumkan daftar pemasok komponen yang digunakan pada produk pertama mereka bernama Bima. Saat ini, pihak SMK menyatakan tingkat kandungan lokal SMK sebesar 60%. Kesimpulannya, klaim bahwa pabrik mobil SMK berada di Tiongkok dan 80% komponen juga berasal dari Tiongkok adalah salah.